Sedangkan ada yang rekam ya. Jangan dipegang kampaknya ya. Jadi jangan. Kejadian yang di Biji Timur itu Pak, semalam gimana ya Pak kejadiannya Pak? Benar, kejadian itu terjadi pada hari Selasa ya, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 23 lebih ya. Ditemukan laki-laki bernama Suendri alias Robot mengalami penganiayaan ya. Jadi untuk korban sendiri sekarang sudah diamankan, korban sudah diberikan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Oke, untuk pelakunya sendiri bagaimana Pak sejauh ini? Untuk pelaku dalam lidik. Jadi untuk pelaku dalam lidik, jadi Polres Binjai melalui Satreskrim dan Polsek Binjai Timur sekarang lagi bekerja sama untuk pengungkapan daripada pelaku dan motif kejadian tersebut. Oke Pak, sedikit aja Pak, pada saat ditemukan korban pada saat itu gimana Pak? Korban mengalami luka ya, luka-luka di bagian kepala, dan sudah dilaksanakan tindakan medis dan memboyong korban ke rumah sakit Juram Kota Medan Binjai.